避けられなければ耐えるしかない。分身の術。さあどれが本物だ。どんなことで私を止められない。Yo, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya bakal bahas cara dapetin token di Event Sensei ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, boleh dong kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Terus aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate seputar Mobile Legends dari saya. Nah, oke teman-teman, di sini kita lihat dulu ya untuk efek dari skin Sensei-nya. Oke, di sini kita lihat skin Sensei dari Badang. Nah, di sini lumayan bagus ya, teman-teman. Efek dari Badang, terus next kita dari Valir. Nah, oke, selanjutnya kita lihat dari hero Chow. Nah, menurut saya ini paling bagus sih yang Chow. Nah, itu paling bagus menurut saya. Nah, ini Sensei yang dari Badang. Kalian ini bisa mendapatkan secara gratis dengan melakukan misi-misi yang di event itu ya teman-teman. Untuk tiketnya ini menurutnya biasa saja yang Badang yang ini. Nah, kalian juga bisa mendapatkan efek recall, efek eliminasi, border, dan ini badge of victory ya teman-teman. Ini kalian bisa mendapatkannya. Nah, oke, di sini kita lihat dulu kalian bisa menukarkannya dengan menukarkan badge 1200 badge ya teman-teman, untuk melakukan penukaran dengan skin Sensei-nya. Nah, di sini juga ada item permanen, terus trial card. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini kalian bisa melakukan login pada tanggal 29 untuk mengklaim token of the zodiac ya teman-teman. Nah, kalian bisa melakukan pre-order dari tanggal 22 sekarang ya teman-teman. Nah, dijamin memperoleh badang Pegasus Sensei pada draw ke-10, terus diskon 50% pada draw 10, diskon 50 pada draw pertama ya teman-teman. Oke, di sini dapatkan token of the zodiac mulai tanggal 24 sampai 29 dengan melakukan pre-register atau pre-order. Kalian bisa mendapatkan satu ya teman-teman. Nah, terus di sini kalian bisa mendapatkan 10 itu dengan menyelesaikan question pada mulai tanggal 22 sampai tanggal 6 bulan 11 ya teman-teman. Itu kalian bisa mendapatkan 10 token zodiak gratis. Nah, mulai tanggal 22 sampai 29 itu fase ke-1 kalian bisa mendapatkan 15, terus fase keduanya lagi kalian bisa mendapatkan 15 lagi, itu pada tanggal 31 sampai 21 bulan 11 ya teman-teman, kalian bisa mendapatkan 15, itu jadi total. Nah, totalnya itu 41 token. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan 3 lagi token ya teman-teman, itu dengan melakukan draw pada draw 30 sampai draw 100 kalian bisa mendapatkan 3 token tambahan. Nah, oke teman-teman, di sini untuk question tokennya kalian bisa menyelesaikan login ke dalam game, terus top up diamond jumlah berapapun, top up 100 diamond, top up 250 diamond, gunakan 100 diamond, gunakan 250 diamond. Nah, ini untuk misi top up-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin segitu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.